Ini cara memotong 45 atau 45 derajat. Ini 2 mm ya. 2 mm garis seperti ini. Garis seperti ini. 2 mm. Ini. Kalau sudah biasa nggak usah pakai garisan pun bisa. Terus seperti ini. 2 mm sama. Kalau sudah biasa terus potong pun juga bisa. Langsung potong tanpa di garis. Tanpa garis sudah lurus. Kalau belum biasa harus digaris ya. Kalau belum biasa garis dulu. Ininya harus kokoh tiangnya. Tanpa digaris bisa, tapi kalau belum biasa digaris dulu seperti ini. 2 mm seperti ini. Tanpa garisan sudah biasa sudah lurus. Langsung terus foto tanpa digaris. Itu mojok ya, mojok seperti ini. Nah, ini nanti dilepas. Dua mm atau 2 mili garis seperti ini. Kalau nggak biasa pakai garisan. Nah, kalau sudah biasa nggak usah pakai garisan, terus seperti ini. Sudah lurus. Kalau nggak biasa pakai garisan ya, kalau nggak biasa. Sama saja. Kalau sudah biasa potong nggak usah digaris, terus dipotong juga bisa, terus dipotong tanpa digaris juga bisa.
Yang penting sini harus kokoh ya. Wah, ini mantap. Tanpa digaris, itu yang pakai digaris. Nah, ini keramiknya ini Nairo ya, Nairo granit, seperti ini, Nairo granit 300 x 600, 6 biji, 6 keping, 1 kotak, Nairo granit. Semennya ini semen pelekat. Ini untuk sini. Nah, ini untuk sebelah sini. Sebelah sini. Ini untuk sebelah sini.
begini sobatku, hasilnya membuat tempat sabun. Ini motongnya ini ya, tebalnya ini 2 mm, sini 2 mm. Tebalnya 2 mm. Masang mojok seperti ini. Ini mojoknya kasar, nampak kurang rapi. Nah, ini panjangnya ini 1 meter 60 cm, tingginya 30 cm, dalamnya 25 cm. Nah, seperti ini. Oke sobatku, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.